Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rino Rubara. Di video kali ini saya akan memberikan video ya. Jadi ini ada salah satu peserta kita yang lagi kursus ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya-tanya prosesnya seperti apa. Jadi di sini kita pendampingan teman-teman ya. Jadi yang ngambil kelas ke Deni Rubara, jadi seperti ini kita dampingi ya. Jadi ini adalah salah satu peserta yang memang tidak ada basic sama sekali ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya prosesnya. Jadi kita model langsung ke kepala asli ya gitu. Jadi langsung ke orang. Jadi memang ada pembelajaran dari awal. Kita kasih ke alat peraga juga ada. Cuman kita banyak langsung dipraktekkan ke rambut asli seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini bukti dari dasar, dari awal. Jadi memang ini peserta kita tidak ada basic cukur sama sekali ya. Saya dampingi, saya dan tim akan mendampingi kepada teman-teman yang belajar langsung. Kalau mau berniat silakan datang ke sini ya, ke Cianjur Selatan. Tapi kalau misalnya sekiranya teman-teman merasa, wah Kang udah cukup, saya udah dengan menonton video Kang Dani udah cukup, silakan. Tapi kalau bagi yang niat, teman-teman yang mau belajar secara serius boleh datang langsung ya. Jadi udah nomor adminnya udah saya catatkan, udah saya simpan di deskripsi teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman boleh langsung chat ke admin untuk informasi lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita langsung mendampingi teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat ya. Jadi salah satu model kita di sini, di kepala atasnya kan kosong di sini ya. Jadi bagaimana caranya kita menentukan model yang pas untuk tipikal kepala seperti ini ya, yang atasnya kosong seperti ini. Jadi pertama untuk bagian sini nih, nah untuk bagian sini kita samarkan dulu teman-teman ya. Jadi di sini kita pakai nomor 2 dulu di sini. Setelah itu bagian pola bawah ya, kita pakai ukuran setengah ya, shape-nya pakai setengah bawahnya. Setelah itu kita pudarkan juga menggunakan satu open. Nah, untuk bagian yang sebelah atas di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Jadi teknik yang saya berikan itu hampir mirip-mirip dengan yang ada di video. Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Cuman di sini sistemnya adalah one on one atau head to head. Jadi benar-benar didampingi sama saya. Jadi bisa kekontrol di sini pada saat ada teknik cukur yang memang kurang sesuai, kita bisa langsung koreksi teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah hari ini kita praktek kebetulan jam maghrib lah ya, setelah maghrib ya, setelah isya. Di sini masih kita dampingi juga teman-teman yang praktek di sini secara langsung ya. Jadi di sini bisa kelihatan ya, jadi benar-benar dari awal banget ya teman-teman, dari awal banget yang memang tidak ada dasar sama sekali. Jadi di sini saya udah pegang beberapa peserta yang memang dari awal ya, bahkan yang usia-usianya juga udah ada yang hampir 60 tahunan ada ya. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman nggak bisa juga di sini ya. Jadi selama kita mau belajar, buktinya dari teman-teman juga pada saat menonton, hanya menonton video saya, teman-teman udah bisa. Apalagi kalau misalnya teman-teman datang langsung ke sini ya. Jadi sekali lagi saya tidak ada unsur pemaksaan juga kepada teman-teman ya. Yang ada niat silahkan datang. Kalau misalnya sudah cukup dengan menonton video dari Deni Rubara, udah ya udah silahkan, gak masalah teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi memang di sini saya memfasilitasi buat teman-teman yang ingin intens belajar ya. Ada saya buka dua kelas, maksudnya dua kelas, kelas basic sama kelas pro. Jadi untuk detailnya teman-teman bisa langsung tanya ke admin. Oke, lanjut ke video tutorial ya. Di sini yang kita pakai teknik trik teman-teman ya. Nah kayak gini. Jadi teknik cungkil yang memang udah saya sampaikan kepada teman-teman juga, yang berfungsi untuk menghilangkan garis ya. Nah, di sini udah mulai hilang segini ya. Nah, masih ada bagian-bagian sedikit yang memang belum hilang. Hilangkan menggunakan di sini satu open. Nah kalau misalnya di sini bawahnya setengah kan, ini setengah nih, ini setengah, berarti masih ada space untuk ukuran satu nanti ya. Ini masih pakai satu open seperti ini ya. Jadi teknik pembagian tuas, terus lagi cara pegang mesin, gestur badan, kita di sini ajarkan juga teman-teman ya. Ini bukan hanya sekadar teknikal, termasuk juga attitude pada saat nyukur, terusan lagi gerakan gestur-gestur badan, perlakuan kepada customer di sini kita ajarkan juga ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah ini masih udah pertemuan kelima maksudnya. Pertemuan kelima, dari awal banget seperti ini, memang durasi masih lama, cuman gak masalah, yang paling penting ada progres juga teman-teman ya. Oke, nah kita lihat dari sebelah sini ya. Nah seperti ini,
Jadi teknik pembelajarannya saya dampingi langsung ya. Jadi benar-benar di cross check terus ya. Jadi full satu kepala prakteknya sampai beres kayak gitu. Ya. Oke, seperti ini. Oke, yang mau berminat mengikut kelas silakan ya langsung cek nomor admin di deskripsi. Oke, cukup untuk video kali ini. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.